Oke guys, kita akan melakukan si rest stop. Oke, mulai. 1, 2, 3. Oke, kita stop. Bersama maker dari Myanmar, PT Pioneer, Pak Arif. Kecepatan terus turun. Kecepatan terus turun. Ya, mundurlah. Kita mundur lagi. Terus mundur. Yap. 50%. Terus 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 sampai 15 ya. Dia kecepatan terendah 1.2 knot. Saya lihat dia naik terus jadi 2 3 4 5 knot. Oke, cukup. Nanti langsung maju ya. Manual. Ya. Berapa detik? Maju lagi nih. Ya, lateral 15 detik. Oke. Kita punya kampas, kampas kopling. Oke, hajar. 50% kita pindah ke manual. 1500 atau paling minimal 7 knot. 50% RPM atau 7 knot untuk emergency steering. Kita coba steering emergency steering. Pakai wheel house, wheel steering, pakai wheel steering. Oke, ntar ya. Kita lihat dulu format untuk emergency steering. Emergency steering RPM 50%, 1500. Kemudi angle steering 15 derajat kiri, 15 derajat kanan, 15 derajat kanan, 15 derajat kanan. Jadi melopinya angle speed 80. Oke, mulai. Putar kanan sampai 15 derajat kanan bro. Ah, kanan terus terus yang kencang, terus ringan tuh, stop. Oke, kita lihat haluan kapal udah berubah, kemudian kita akan rubah lawan ke kiri. Sekarang kita putar ke kanan. Nah, simpan barang-barangnya. Kau video lah kawanmu sebagai bukti kenang-kenangan nanti di masa tua. Oke, mulai. 1, 2, 3. Kiri 15 derajat. Yang kencang. Yang kencang. Terus, 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 stop. Oke, 11 detik. Kita dapat 11 detik. Berapa miring kapal? Dua garis. Dua atau satu? Seperti kemarin. Dua garis berarti 5 derajat. Satu garis 2,5 derajat. 11 detik. Oke, kanan lagi, mulai. Terus, terus, terus. Ke kanan, terus. Terus, terus, terus. Ini ringan, ini ringan. Ringan. Stop. Oke, 9 detik. Tadi 11 detik. Kecepatan 7.8. 2,5 derajat, 2,5 derajat. Oke, kiri. Mulai. Terus, 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 terus. Stop. Oke, konsisten di 9 derajat. Oke, selesai. Kita kembali ke joystick.
kita kembali ke joystick. Selesai pengujian emergency steering.